Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua eh. Ada yang baru singgah kat channel ni, jangan lupa tekan subscribe ya. Eh. Kerana subscribe tu free je, tak kena bayar sekupang pun. Ya. Eh. Okey, baik. Pada video kali ni ialah satu edisi khas yang mana aku akan menjadi 3 orang yang berlainan ya. Pertama, aku akan cuba untuk menjadi PM. Kedua, aku ingin menjadi Menteri Kewangan dan yang terakhir, aku ingin menjadi CEO KWSP ya dalam isu menyampaikan perutusan mengenai Aisinar. Jom kita mulakan. Let's the game begin. Pihak kerajaan sebenarnya sangat committed untuk membantu rakyat yang terjejas ya. Maka dengan ini dibenarkan untuk rakyat mengeluarkan caruman KWSP 1 KWSP sebagai membantu rakyat yang tersusah. Kerajaan pada masa kini sangat prihatin tentang masalah yang dihadapi oleh rakyat. Maka pengeluaran KWSP akaun 1 dibenarkan tanpa bersyarat. Pihak KWSP dengan ini menyatakan bahawa mereka akan menjelaskan bayaran secara berperingkat dengan lebih pantas kerana keperluan rakyat haruslah diutamakan. Jadi bagi pemohon-pemohon yang layak, silalah memohon di dalam portal yang disediakan oleh pihak KWSP supaya pengeluaran anda dimudahkan dan dipermudahkan. Pihak kerajaan dalam usaha untuk membantu rakyat memang sentiasa ingin melancarkan perjalanan Aisinar ni supaya dapat membantu rakyat-rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Sebenarnya macam ni, bukannya kami tidak mahu ya, bukannya kami tidak mahu untuk memberi pengeluaran one off ya, tetapi rakyat haruslah memikir bahawasanya jika diberi secara one off, maka rakyat tidak akan dapat ya, tidak akan dapat meneruskan kehidupan mereka. Jadi dengan sebab itulah pihak KWSP merasakan adalah lebih baik sekiranya bantuan ini diberi secara beransur supaya dapat membantu kepada pencarum di bulan-bulan yang akan datang ya. Jadi janganlah kita merasakan bahawa pihak KWSP tidak mengambil berat tentang pencarum. Kami sangatlah mengambil berat tentang pencarum ya. Jadi pencarum bolehlah memohon ya. Kami tidak menetapkan sebarang syarat. Kami cuma hanya mahukan kriteria sahaja yang mana kemukakan bukti ya. Itu sahaja. Okey. 3 style aku buat ya. Tapi style PM tu aku susah sikit nak buat ya. Dengan style Menteri Kewangan susah sikit aku nak buat. Tapi style CEO KWSP senang sikit nak ikut ya, sebab ramai orang yang macam tu kot. Okey. Jadi kita pun tak tahu, tak ada perkembangan terkini lagi buat masa ni. Cuma kita chill-chill saja ya. Chill dan sentiasa berfikiran positif. Itu yang penting. Chill and positive, everything will be go just fine ya. That's it. That's all for now. See you guys. Kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Bye-bye.